Idamnya udah matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau masak makanan khas Arab. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Saya masak nasinya dulu. Ini berasnya saya sudah cuci bersih, lalu saya masukkan 3 tutup botol minyak makan. Garam 1 sendok. Tambah hel 3 biji atau kapulanga. Ini saya sudah siapkan buat idam ya. Bawang putih, bawang merah yang saya sudah blender kasar, magi ayam, jus tomat, tomat pasta, bumbu campur atau bumbu komplit, garam, dada ayam yang saya sudah potong-potong, kentang yang saya sudah potong dadu, saya panaskan periuknya, lalu saya masukkan minyak makan 3 tutup botol kecil atau secukupnya ya. Lalu saya masukkan bawang merah, bawang putih, saya tumis sampai bau harum. Saya masukkan ayamnya. Tomat, tomat pasta 2 sendok. Magi saya masukkan. Bumbu 1/2 sendok. Garam 1/2 sendok. Lalu saya tambahkan merica bubuk sedikit.
Saya tutup dan masak selama 10 menit. Saya masukkan kentang. Saya masak kembali selama 5 menit. Hasilnya seperti ini. Gampang kan? Dan rasanya enak loh. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.